Sahabat, pahami satu hal, penyebab rezeki yang bisa saja tidak pernah Anda sadari. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811-2573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan satu hal penyebab utama kenapa rezeki itu bisa seret, rezeki itu bisa terhambat, keuangan itu tidak mengalir dengan baik dan sebagainya, sahabat. Sebenarnya memang ada banyak hal, tetapi di sini saya sampaikan satu hal saja yang menurut saya sangat sangat penting dan ini biasanya seringkali Anda lakukan. Mungkin Anda sudah menebak satu hal ini apa. Ya, satu hal ini adalah mengeluh, sahabat. Tetapi saya tidak membahas tentang keluhan. Ada turunannya di bawah keluhan atau mengeluh ini, yaitu apa? Suka menghakimi. Ya. Jadi Anda mungkin tidak pernah menyadari, tidak sadar bahwa Anda seringkali menghakimi. Entah itu menghakimi orang lain. Ya, terutama menghakimi orang lain kan, atau bahkan secara tidak Anda sadari itu Anda menghakimi diri Anda sendiri. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah tulisan yang saya unggah di apa namanya di sosial media saya, ya. Saya tuliskan juga di YouTube ya, di komunitas. Saya mengatakan begini, mulailah untuk mengurangi atau berhenti menghakimi, sahabat. Karena kalau misalnya Anda menghakimi, menghakimi ini sama halnya dengan menilai ya. Katakanlah begini, ketika Anda melihat orang lain yang sedang berlimpah hidupnya, menurut sudut pandang Anda hidupnya adalah enak. Hidupnya itu penuh dengan kecukupan, bahkan keberlimpahan, serba ada begitu kan. Lalu Anda secara tidak langsung, entah Anda secara ucapan atau di dalam hati, Anda mengatakan begini, ah itu paling uang dari warisan misal, ah paling itu hasil dari ngepet misalnya, ah itu paling kayanya nggak lama sebentar saja, nanti juga jatuh miskin lagi, dan seterusnya. Meskipun Anda tidak mengucapkan secara lisan, tapi dalam batin Anda ada seperti itu ya. Dan serupalah ya, semacamnya lah ya, Anda itu sedang menghakimi orang lain. Bahkan biasanya nih ya, para netizen itu banyak sekali yang komentar-komentar yang dia itu sebenarnya bisa saja tidak memahami apa yang disampaikan si pembuat kontennya, ya kan. Nah, seperti kemarin saya membuat sebuah tulisan juga ya, dan mungkin ada juga beberapa video saya yang dikomen negatif. Ya wajar ya, yang namanya manusia. Ketika saya membuat video tentang apa namanya berterima kasih pada rekening ya, kemudian minta maaf sama memaafkan rezeki terkait dengan uang begitu kan. Nah, orang-orang yang tidak memahami ilmunya tentu akan langsung berkomentar. Otak reptilnya itu akan refleks. Ah gila lu. Sinting lu. Masa buku rekening diajak ngobrol? Masa uang diajak ngomong? Kan kayak orang gila. Iya. Memang sekilas seperti orang gila dan secara fisik nyatanya memang terlihat gila. Tetapi jika Anda pahami, sahabat, bukankah orang-orang gila ya, dalam arti tanda kutip ya, itu adalah orang-orang yang berhasil hidupnya. Ya kan? Sama dengan Mark Zuckerberg, jika Anda tahu ya, penemu Facebook, itu kan juga termasuk orang gila. Beliau punya mimpi bahwa bagaimana caranya untuk bisa menghubungkan ya satu orang dengan orang lainnya di seluruh dunia, sehingga terciptalah Facebook. Sekarang marak berbagai macam sosial media, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Nah, jika Anda suka menghakimi orang lain, suka menilai orang lain, sudut pandang Anda terlalu sempit ya, maka di situ akan timbul perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Perasaan-perasaan yang membuat Anda itu menjadi beban.
Karena memang sejatinya adalah orang itu suka keributan, ya kan? Orang itu suka hal-hal negatif. Kalau di sosial media carinya saja yang berita-berita negatif tentang perselingkuhan lah ya, tentang apa namanya demo dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali orang yang tidak bisa mengerem untuk menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri sendiri. Jika mungkin selama ini Anda merasa terlalu bersalah, merasa menyesal yang teramat sehingga berlarut-larut, Anda suka menganggap bahwa diri Anda tidak mampu, menganggap diri Anda tidak layak, menganggap diri Anda tidak bisa, menganggap diri Anda itu orang lemah, ya itu adalah penghakiman terhadap diri Anda sendiri dan justru itu akan melemahkan diri Anda. Ya, ketika Anda secara tidak Anda sadari seringkali menghakimi diri Anda sendiri sehingga ada perasaan yang tidak mampu, saya bisa tidak ya menjadi orang yang berlimpah hidupnya, menjadi orang yang punya uang, saya bisa tidak ya menjadi teman saya yang sekarang ini sudah mapan hidupnya. Nah, ketika Anda mempertanyakan seperti itu, lalu ada perasaan minder, bukankah itu juga Anda sedang menghakimi diri Anda sendiri? Nah, itulah sebabnya ketika Anda suka menghakimi, entah Anda menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain, menilai orang lain yang buruk-buruk, yang negatif, ya, itu secara tidak langsung Anda punya prasangka terhadap itu semua. Dan sayangnya prasangkanya adalah prasangka buruk. Atensi Anda adalah atensi pada keburukan. Ya. Ketika atensi Anda pada keburukan, maka yang kembali adalah ya keburukan pada diri Anda sendiri, sahabat. Itu sebabnya kenapa hingga sekarang ini jika Anda merasa hidupnya tidak bisa baik, hidupnya masih begitu-begitu saja, coba cek selama ini apakah Anda suka menghakimi, entah itu menghakimi orang lain atau menghakimi diri sendiri. Jika memang Anda seringkali begitu, maka kurangilah, sahabat. Berlatih untuk mengurangi penghakiman terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap pemerintah bahkan. Ya, karena kita tidak bisa mengendalikan apa-apa di luar diri kita. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau Anda ada perasaan tidak suka dengan teman Anda yang hidupnya sudah mapan, ya Anda tidak akan bisa berkelimpahan hidupnya. Justru Anda perlu ya menyambangi teman Anda yang hidupnya mapan itu, silaturahmi, Anda ajak ngobrol, ya, tukar pikiran dan Anda bisa belajar padanya. Kalau Anda punya tetangga yang berlimpah hidupnya, yang hidupnya berkecukupan, Anda bisa datangi dan belajar bagaimana kok hidupnya bisa seperti itu. Mindset apa yang dibangun? Apa yang dikerjakan, ya, sikap mental apa yang harus perlu ditanamkan di dalam pikiran, di dalam benak, kan seharusnya begitu, bukan Anda malah menghakimi tetangga Anda, ah orang itu baru beli mobil, baru beli motor, baru paling ngutang, paling kredit. Nah, daripada Anda mengatakan seperti itu, lebih baik Anda berhenti untuk menghakimi, berhenti untuk menilai yang buruk-buruk. Kalau yang Anda pancarkan saja itu adalah keburukan, ya maka yang Anda dapatkan ya keburukan juga. Jadi berhentilah sahabat, jika belum bisa berhenti, mulai berlatih untuk mengurangi. Karena manusia sejatinya tidak bisa berhenti dari melakukan keburukan kan, berprasangka buruk, berpikiran negatif dan sebagainya. Saya sendiri pun masih juga seperti itu, tapi setidaknya kadarnya sudah banyak terkurangi. Kalau misalnya Anda masih dominan menghakimi keburukan orang lain, keburukan diri sendiri, maka kurangilah ya, secara perlahan-perlahan dan perlahan. Ketika Anda bisa menguranginya, secara tidak langsung Anda akan menghilangkan hal-hal negatif dari diri Anda sehingga yang terbangun adalah hal positif. Ketika hal positif terbangun, maka kebaikan-kebaikan akan datang.
dalam kehidupan Anda, sahabat. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki dan segala hajat Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.